Halo guys, welcome back to my channel. Gua hari ini mau bahas soal updatean terbaru Silonan Blast of Destiny. Kayaknya sih next maintenance sih, menurut gua ya. Jadi mereka nge-buff Hunter dan Chef. Jadi job 2-nya Hunter juga ke-buff, job 2-nya Chef juga ke-buff. Ini gua bakal bahas skill-skillnya Hunter yang di-buff dan gua merasa berguna. Kita bahas seperti biasa, kita dari attack series sampai support series. Jadi kita ngarah ke attack dulu. Di simple shop ini cuman buat requirement. Ini nggak perlu di max segala macam. Ambil berapa ya buat dapat power shot. Power shotnya itu ada chance buat nge-stun buat 3 detik. Jadi damage-nya naik 500 kalau lo naikin ke sampai level 20. 1820 ya. End snare itu buat nge-slow. Kalau end snare itu bisa ada chance buat jadi bakal increase movement speed lu sama attack speed lu untuk beberapa detik, tapi nggak slow musuhnya. Terus multi shot ini kalau nggak salah damage yang area apa bukan ya? Kayaknya sih yang area sih. Udah lama nggak main Hunter. So jadi kalau ada salah, maaf. Point shot increase damage, ini damage increase, attacking range increase. Terus ini gue kurang tahu ini yang mana ya? Ini yang lempar banyak nggak salah area ya nggak salah. Terus double shot, cooldown reduction di max, overdrive itu yang area, continuation, gue kurang tahu nih yang mana ya. Increase damage. Terus buffnya nggak penting-penting amat sih. Siapa itu yang nambahin akurasi? Akurasi sih nggak gitu guna banget. Sebenarnya 5 aja udah cukup nggak usah lu max, nggak guna cuma dapet 150. Terus bait throw ini yang lu lempar apa wortel biar ngumpul monsternya. Enggak usah di max sih. Kecuali lu emang mau jadi archer lu max enggak apa-apa. Jadi 100% chance-nya. Ini yang nambahin critical. Ini enggak gitu guna banget sih. Ini diambil 5 juga cukup. Terus sisanya biasa aja. Terus damage combo yang force ini dinaikin ke 220%. Hampir semua job ya naik semua damage kombonya. Tapi kayaknya kalau Hunter main combo agak jelek. Gak tau kenapa, feeling gua gak jelek aja. Kita lanjut ke Archer, Bow. Jadi piercing arrow ya damage increase biasa, damage increase. Broken arrow damage increase dan bisa ngurangin defense musuh. Gua nggak tahu berapa persen, nggak dijelasin. Pokoknya bisa ngurangin damage musuh dan nambahin serangan lu. Poison arrow damage overtime-nya di increase dan damage range-nya juga di increase. Lumayan sih, nambah 800% ya kalau di max. Berarti ini sebenarnya ini 5 aja atau 1 udah cukup sih. Ini nggak gitu ngebantu. Yang ini nggak ngebantu, yang piercing arrow. Terus arrow call. Ini, gua nggak tahu ini apa nih, impossible effect, nggak ngerti. Increase damage, nggak tahu. Bomb arrow ini yang bom. Ini nggak gitu perlu sih, ini jadi area, tapi damage-nya nggak sakit-sakit amat. Magnum arrow itu kalau nggak salah yang single ya. Seinget gue sih yang single. Damage rate increase, air speed effect increase, air speed reduction effect. Boss can be applied. Ini bagus nih buat lawan boss, kayak misalnya Inhorn. Terus triple arrow ini yang level 251-nya. Ini damage sakit sih, 2672 aja 3350. Enhance air speed, maksudnya ini keluarnya lebih cepat. Damage overtime-nya damage is increase. Triple arrow yang gabungan sama poison yang lain-lainnya.
terus secondary series ini buffnya confusion, bikin musuh lu nggak bisa nyerang lu, maksudnya jadi dia diem gitu. Lanjut ke gunner, menurut gua sih gunner sih paling imba, dia dapat buff paling dewa sih di patch ini. Terlanjut ke aiming shot. Aiming shotnya yang pertama gak spesial-spesial banget sih. Increase damage Rising Wave Mobile. Ini Rising Wave Mobile ini kalau dia pakai apa Siege Mode, jadi dia bakal increase damage lagi. Ini gak gitu penting sih, yang penting sebenarnya headshotnya. Ini headshotnya tadi 3702 naik ke 5000%, dan ini cukup biadab ya, cukup biadab. 1300% itu gede banget dan sakit. Kalau lu kena Holy Force, lu headshot orang, pala orang pecah bro. Precision shot naik ke 5250, cooldown reduction. By the way, kalau gunner dia ada chance buat nembak 2 kali ya, nembak 2 kali ada chance, jadi imba banget. Impact short ini yang kalau nggak salah ini yang flashbang ya, yang flash itu yang nge-stun 47-40%, ya that's a lot untuk nge-stun. Charge shot 1230. Apa impact shot itu yang datang ke depan muka tabok pakai senapan ya? Gue lupa. Udah lama banget gue nggak main apa gunner. Jadi ini increase damage, increase movement speed, terlanjut ke buff flash. 50% chance to stun the target. 50%-nya itu naik bisa ke 100%. GG banget. Stun the target for 5 detik, dan ini autis ya 5 detik. Ini 5 detik, terus ini mana tadi? Tadi itu 3 detik. Mana stun? Wait. What? Tadi ada yang 3 detik, oh deh, stun, have a chance for stun 3 detik. Ini langsung 5 detik, ini sih autis sih kalau buat PvP mah. Siege mode, tambah damage seperti biasa. Lo gak bisa gerak. Terus loading. Cooldown of headshot, impact shot, dia bakal nge-reset gitu. Jadi ada chance lo bisa nembak 2 kali. Kita lanjut ke Chef. Cook dulu. Cook banyak banget buffnya. Jadi ini ditambahin damage increase, DOT, damage increase, increase defense. Terus spy shot, ya ini nggak gitu, ini nggak gitu ngaruh ya. Walaupun sakit, sebenarnya buat cook itu kalau ngalih ke chef, yang dinaikin paling tinggi itu bagusan yang Korean spicy, wasabi sushi. Soalnya wasabi sushi ini ngekombo sama slicing onion ya, kalau nggak salah lupa gue namanya. Korean spicy itu dia combo sama spicy chicken. Chinese lunch. Ini ada combo juga gak salah. Ntar gue bakal bahas di skill chef. Ini damage increase. Soalnya cook bagus banget di patch yang ini. Bener-bener bagus. Gue juga main cook, main chef. Caviar seperti biasa. Jadi dia gak naikin ini ya apa, dia nggak ngebuff yang ngestun yang bola-bola item itu. Butter ini nggak gitu perlu, ini cuman apa chance buat ngumpulin momon doang lebih tinggi. Lanjut ke chef. Ini slicing onion ya, damage increase according to level. Ini fire chicken, damage increase with the rising prospect. Kalau misalnya lu udah pakai Korean spicy terus lu fire chicken, damage-nya lebih sakit. Terus ini al dente damage increase. Jadi kalau lu pakai yang damage yang Chinese, lu pakai al dente makin sakit damage-nya. Makin autis lah jatuhnya. Terus seasoning-nya tuh yang bumbu-bumbu. Damage-nya naik ke 3700. Ini bagus banget. Berguna. Terus food lane tuh yang area sebenarnya nggak gitu guna banget sih. Damage yang area yang gede ini cuma damage increase sama particle free effect. The last supper ini buffnya ya
ambil max lah ya. Buff kan orang mah butuh banget. Jadi dari 30 jadi 40%. Walaupun apa change-nya nggak gede-gede banget, tetap ambil lah ya. Ini kan chef butuh banget buat mau dungeon mau PvP, lu butuh banget buff chef. Soalnya nambahnya itu yang gede, defense sama darah kalau nggak salah. Oke, Food Fighter. Gua main Food Fighter sama sekali. Jadi gua kurang ngerti. Soalnya ini dia punya skill aktif itu dikit banget, tapi stunnya lama. Jadi ini Porridge. Beating them with Heartbreak that appeared somewhere. Increase damage increase, grand stun effect. Stunnya gak tau berapa lama. Tante, gua gak tau apa. Quickly swing two hands get nearby target deal powerful damage. Naik damage-nya ke 3500%. Mungkin lu pada yang main Food Fighter lebih ngerti. Gua gak main Food Fighter jadi gua gak ngerti sama sekali. Soalnya menurut gua gimana ya? Gua agak jenuh ngeliat Food Fighter skillnya dikit. Dia kayak lebih banyak pasif sama buff ke diri sendiri. Tapi kalau misalnya lu full equip dan lu dapat lu pakai Rana atau Enhorn, damage-nya tetap sakit. Tapi gue jenuh aja ngelihatnya, soalnya skillnya itu doang. Jadi lu lebih mainin skill job 1 sama job 2 nya dicampur. Kalau chef kan lu main skill job 2 nya aja udah gak apa-apa, sakit lebih gampang. Jadi ini it's mine. Potential caviar recovery dan lain. Terus buffnya ini bin cheatingnya jadi babi. Jadi babi kan increase damage sama max darah. Terus kalau yang diet itu increase evasion sama attack speed. Buffnya lumayan sih. Ini pasti di max sih. Dari 10 ke 15%. Ini juga dari 50 ke 100. Jadi itu aja dari gua. Lu pada kalau mau ngecek buff-buff yang terbaru untuk patch selanjutnya di Silon Base of Destiny bagi buat bagi job hunter atau cook, kalian bisa cek langsung di deskripsi below. Gua bakal taro link di deskripsinya. Lu pada pakai Google Translate aja kalau lu pada nggak ngerti. Kira-kira lu samain aja sama skillnya yang ada di Silon BOD. Oke, itu aja dari gua. Semoga guide ini bisa membantu. Stay tune, follow my channel always, dan gue bakal ntar gacha lagi 3 minggu lagi. Okay guys, bye bye, terima kasih sudah menonton. Itu aja dari gue. Sorry banget kalau ini mungkin videonya sangat singkat, tapi gue cuma mau ngejelasin kalau update yang baru ini cook sama, gue bisa bilang chef sama gunner itu the best buff, dapat best buff di patch ini. Tapi kalau kalian memang nggak agree sama gue, kalian boleh tulis di bawah kenapa dan segala macam. Mungkin gue bisa agree, kira-kira mungkin Food Fighter lebih bagus, atau Gunner, atau Archer mulai lebih bagus, segala macam. Oke guys, bye-bye, thank you very much, God bless, bye-bye.